Ku jual baju celana itu semua demi nyai. Aku kerja jadi kuli demi nyai. Aku rela korban harta demi nyai. Aku rela korban nyawa demi nyai. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Ayo fans-fansnya cowok-cowok ganteng semuanya ngumpul di aku sini yuk. Karena bakal ada Afan, ada Hari Putra, ada Rias Randa, ada Faul Gayo, ada Jirayut, ada Kirking, dan satu bidadari cantik di antara para pangeran-pangeran ganteng itu. Ada Denada. Di sini mereka semuanya nih nyanyiin lagu Cinta Sabun Mandi. Lagu ini adalah lagu legend banget dari artis legend juga, senior banget di Indonesia. Ada Jaja Miharja. Dan kayaknya nih setiap tahun ada kontes apapun, pasti lagu ini dinyanyikan. Gimana nih cowok-cowok ganteng ini sama satu bidadari cantik nyanyiin lagu Cinta Sabun Mandi? Musiknya nggak beda nih. Kita nyanyi sama-sama ya. Aransemennya oke, beda dari orinya. Afan. Kan lagu ini harusnya ada ralnya ya biasanya. Aduh nyai, dengarkanlah cintaku tulus. Ini kayaknya nggak ada ralnya, tiba-tiba langsung musik aja dan aransemennya agak-agak rock gitu. Afan! Asik. Starting point dimulai sama Afan itu cocok banget karena aransemennya agak-agak rock kan. Dan aku langsung, aduh nyai. Karena karakter suaranya Afan pas banget. Tadi ada cengkok juga dimasukin sama Afan ya. Asik loh aransemen gini. Ini aransemen baru atau udah pernah ya sebelum ini dinyanyiin di kontes sebelumnya? Aku kurang tahu sih. Kalau yang tahu ya kasih tahu ya, ini pernah dinyanyiin sama siapa gitu. Asik, langsung masuk ke situ. Oh, ada groundnya sedikit terus yang tadi naik demi nyai. Kirki. Ini tiga orang ini tuh Faul, Randa, Hari dikasih yang rock-rock ini juga dimakan loh sama mereka. Nggak yang melo-melo aja makanannya, dikasih lagu-lagu tipe keras kayak gini aja dimakan loh, disikat abis sama mereka. Hai, aku asik. Oh, asik, pecah banget tuh tadi Jirayut, ada groundnya juga sama cengkok dangdutnya dikasih sedikit. Ini harmoninya semuanya
Pecah, pecah. Asik. Oh, ini nggak terlalu banyak ini ya musik ya, benar-benar langsung masuk song terus loh. Ini asik sih. 6 orang ini nyanyiinnya asik. Nggak terlalu didangdutin juga sama mereka. Sesuai sama aransemennya yang agak ngerok. Tapi nggak lupa ditambahin sedikit ornamen dangdutnya gitu. Dikasih cengkok-cengkok sedikit yang nggak berlebihan kan. Harusnya kan ini bisa dibikin agak Sunda kalau originalnya kan. Dangdut, disundain gitu bisa. Tapi ini bener-bener rock banget mereka nyanyi. Oh, begitu nanya nyanyi ternyata nge-rap. Asik loh, dan ada maskin rap di sini. Mantap, dan ada kasih nge-rap di sini. Kupikir tadi awalnya itu Denada tuh bakal nyanyi juga gitu di lagu ini. Tadi part mananya gitu. Biasa kan mereka kadang merubah key gitu kan, masuklah cewek gitu. Ternyata di sini Denada ngambil nge-rapnya. Dan memang Denada awalnya juga dulu rapper kan terkenalnya. Lagunya dimasukin. Lagunya tetap dimasukin ya, lirik lagunya terbarunya. Baru dangdutan nih. Beda cara nyanyi ya, asik. Avan. Ayo improve lagi. Kalian bisa lihat attitude-nya pas aransemen musiknya jadi dangdut, cara bernyanyinya berbeda, cara apa ya ngeluarin suaranya tuh beda gitu. Kalau rock tadi kan agak dikencengin, agak ditahan sedikit, agak di bener dangdut banget gitu, yang agak didayu-dayuin suaranya gitu. Dan yang pasti tuh ada improve dari Avan. Belum masuk. Biasa. Kirking salah masuk tadi, salah masuk nggak masalah sih. Hajar aja. Terus ada, tapi Jerayut ya, Jerayut yang ngebantuin tadi ya. Yang masuk yang part benernya seperti apa. Hai, ada rap. Ini juga tampilannya aku suka banget loh, mereka ini fresh banget mukanya. Apalagi Hari semenjak pulang dari Korea tuh kelihatan banget looknya kayak berbeda gitu, lebih fresh, lebih kayak opa-opa Korea gitu jadinya si Hari. Tentang buat kami. Oke, Cinta Sabun Mandi, Avan, Hari, Jerayut, Kirking, Randa, Faul, sama Denada. Ini benar-benar funnya dapat banget dari semuanya.
Yang pasti aku suka attitude-nya saat nyanyiin dengan aransemen ngerok. Nyanyinya benar-benar ngerok banget, ada ground-groundnya. Terus saat dangdut tadi, langsung berdangdut nyanyinya. Dan yang ada kejutan hebohnya adalah Denada nge-rap di lagu ini. Itu juga nambah sesuatu di lagu ini, udah aransemennya sesuatu. Dikasih lagi rap di situ, benar-benar best. Lagu ini jadi makin wow aja, makin gitu, greng gitu lagunya. Kita lanjut lagi, habis ini bakal ngereaksiin apa aja. Kayaknya ada banyak video yang bakal aku reaksiin nih. Mulai jadwal makin padat nih buat ngereaksiin video-video nih. Apalagi udah banyak banget video yang aku ketinggalan yang belum aku reaksiin dari episode-episode yang kemarin-kemarin. Jadi buat kalian semuanya, tulis di komentar takut aku keskip nih. Tapi sebelum itu kalian harus subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.